Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan di video ini kita akan meneruskan game Resident Evil keempat, mode Separate Ways. Dimana guys, di episode sebelumnya kita masih berada di chapter 2. Ya, sekarang kita melanjutkan part kemarin yang part 1, dan sekarang adalah part keduanya. Kita lanjutin aja guys. Kemarin kan kalau nggak salah gua udah dapat kunci deh. Kunci buat, nah ini dia kuncinya. Ntar gua cek inventory, masih oke kan ya. Ya masih oke. Eh bentar, peluru handgun gua ada 30, shotgun ada 15 sudah. Pakai handgun aja guys. Kita lanjut nih. Kan kemarin ini ke kunci. Sekarang udah ada kuncinya, jadi bisa dibuka. Ini dia kuncinya. Iron key. Buka. Nah guys, coba kita lihat apa yang akan kita temukan di sini. Atmosfernya gelap banget. Nih guys, kalau Leon kita bakal ketemu si Mendes dan bakal ngelawan dia di sini. Tapi kalau ada uang nggak tahu nih. Sini ada item nggak? Nggak ada. Coba gua ke belakangnya dulu ya. Akan ada yang mengkilau. Yellow Herb sama Red Cuts A. Yellow Herb bisa dikombin nggak? Aduh nggak ada lagi guys. Ya udah. Nah sekarang kita coba masuk dalam sini. Halo. Sepi loh, nggak ada cutscene. Chainsaw. Ada yang berkilau di kalungnya dia. Bentar, chainsaw harus gue pakai apa ya? TMP kali ya? Atau shotgun? Shotgun aja deh guys. Ayo sini loh. Majuin aja. Oh ini ada tong nih. Tempatin. Ada yang turun, ada yang turun. Oh ini dia, ini dia. Di samping gue bisa. Hampir aja. Untung aja gak buru ke ini gue. Mati loh. Ayo sini, mana lagi sih? Cuman dua ya. Ayo. Berapa kali hit tuh udah. Reload. Awas hati-hati guys. Di samping gua kecekek, awas kecekek. Satu mati, please. Oke, nah, tinggal fokus ke sini. Setiap ngelawan chainsaw, pokoknya semua jenis chainsaw itu darahnya tebel-tebel. Nah kan, mati juga dia. Rifle ammo. Sebentar gua reload dulu. Sini ada peluru TMP, ambil dulu. Dia ngejatuhin apa nih? Oh, kunci lift. Sebentar. Handgun. Ambil granat api. Ntar guys, gua keliling dulu. Pasti ada item di sini. Nah, kan ada. Peluru shotgun. Green herb di atas pasti ada. Kita cari item dulu. Sini, ah kan handgun ammo. Terus ada lagi ya? Red Herb. Sip. Udah. Nah, ini combine dulu, guys. Nah, ini kan ada Red Herb nih. Masukin ke sini. Ayo bener. Nah, ini juga Yellow Herb, di bawah ada Green Herb. Nah, kan banyak darah gua jadinya. Di seberang ada sesuatu nggak? Enggak ada. Depannya? Enggak ada, guys. Udah kah? Dikit amat itemnya. Udah kali ya. Udah. Udah kita keluar guys. Di belakang udah gak ada apa-apa. Sekarang kita fokus ke apa? Lift. Ya lift. Wih, tiba-tiba ada orang dong. Gak sempet. Pisauin. Cepetan. 2, 3. Udah, awas kesembur. Mori disembur guys. Ace dia nunduk. Tendang. Ya keburu cekek. Kuning kan darah gua. Bisa ada telur sih. Apa-apa. Kick. Mantap pecah palanya. Satu. Dah beres. Gua gak resep nih kalau darah kuning. Makan telur. Makan nasib. Masa tuh jalannya jadi lelet guys. Ada lagi. Megang petasan. Mengenak lu. Reflek dong gue itu. Untung aja. Udah ya. Gak usah save kali ya. Baru awal-awal sana. Kita nge-save nanti aja guys. Eh. Waduh. Kuning lagi darahnya. Kalian ngeselin sekali ya. Bikin kaget aja. Awas kesembur. Kick. Sip.
pecah tuh. Waduh waduh, plaga. Tentakel. Hancur. Sip. Dah. Dah. Aduh, masa gua pakai telur lagi sih? Sayang-sayang guys telurnya. Tinggal 2, yang golden sama yang biasa. Apa lu? Pergi sana. 1, 2, 3, dah. Ada lagi nggak? Udah ya. Ah, kita ke Mersen dulu guys. Siapa tuh ada item baru? Mersen, apakah ada item baru? Ada nggak? Atau kita ngejual sesuatu aja kali ya? Red Cat's Eye. Itu Cat's Eye gitu bisa dikombin nggak sih sama treasure sesuatu gitu? Gue nggak tahu guys, lupa gue. Waktu di Leon, aduh gue juga lupa. Sip, kita pakai kuncinya. Nah, kan elevatornya bisa jalan. Baru kita kesana. Gue ngehealin nanti aja kalau udah merah kali ya. Biarin dah jalan agak lelet. Apa-apa guys. Nah ini ada peluru handgun nih, ambil dulu. Sip, dah. Yuk, get on. Ini, nah, harusnya cutscene kayak gini sih. Ini cutscene atau bukan ya, pokoknya kayak gini lah. Nah, tujuan kita sekarang kemana nih? Di belakang ada item lagi gak sih? Oh, ada kotak guys. Bentar. Ada tong maksud gua. Siapa tahu isinya ammo gitu kan. Duit. Gak apa-apa lah. Lumayan. Buat beli koper yang lebih besar nanti. Pasti ada. Pasti dia jual. Si Mersennya pasti jual guys. Kalau ke kiri kita gak bisa. Kan ini jalannya Leon ya, yang lawan Chip Mendes. Kalau lurus, coba gue cek map. Kalau gue lurus, itu merah, artinya pintunya dikunci. Aduh, dudunya. Yaudah, coba gue ke bawah dulu deh. Sebentar guys, ke bawah dulu gue. Di sini ada item nggak di belakang-belakang sini? Soalnya waktu di Leon gue nggak pernah ngecek sini guys. Langsung aja bablas. TMP lumayan. Nah ini rumah ini juga nih, gue nggak telusurin. Waktu di Leon. Ada suatu, ada tempat safe. Bentar, safe gak ya? Masih awal banget guys, baru 7 menitan lah. Gak usah kali ya, atau gue safe aja ya? Udah gue safe aja deh. Dah, udah gue selesai safe. Dilema gue, ntar kalau gue gak safe, gue mati dari ulang lagi. Jadi mending gue safe aja lah, untuk menghindari kekonyolan gue guys. Okay, ammo. Dia, di mana-mana ada si Mersen. Ada yang baru gak? Gak ada list update. Ya udahlah. Di sini kita bakal lawan raksasa nggak ya? Darah gue kuning nih, gue harus ngeheal nggak? Kalau harus ngeheal, gue ngeheal dulu. Kalau enggak. Tapi nggak ada batu ya? Kalau di Leon kan ada batu buat ngejatuhin. Sebentar, ada yang bisa gue interaksi nggak? Nggak ada. Nah ini nih. Tuh nggak ada batu guys, di ada uang nggak ada batu. Sebentar. Apa nih? Kemana nih? Oh, ke atas. Ada tong. Shotgun ammo, sip. Udah. Ini ada handgun ya? Iya, betul. Di rumah ini ada apa nih? Coba cek dulu, guys. Peluru. Kok dikasih banyak peluru? Gue curiga nih. Gue curiga lawan raksasa nih. Kita dikasih peluru. Sebentar. Tuh kan. Kalau begini gue siap-siap aja guys pakai TMP. Banyak banget item gue ya. Udah mau penuh guys koper gue. Harus beli koper baru ini. Ini ada red herb. Combine dulu. Penuh kan. Untung aja ada yang bisa dikombine. Ah kan. Coba tebakan gue bener. Ah kan bener guys. Lawan El Gigante kita. Ayo. Tembak. Oke. Ayo, plaganya keluar. Cepetan. Climb. Mencet apa? Cut. X. Ayo. Mantap. Munduran dikit. Ah, cupu sekali dia ya. Gampang sekali guys, gampang. Naik. Mencet apa lagi nih? A. Oke. Cut.
berapa kali gua nembak 11 gitu ya. Coba nembak lagi terus. Oke. Udah mati belum? Belum ya? Come on. Pencet apa? A. Oke. Cut. Cut. Musiknya berhenti loh. Musik menegangkan berhenti. Udah kan? Ya udah guys, cepet banget dong. Payah nih raksasa. El Gigante, El Gigante. Dah ya. Dapat green herb. Penuh nih. Eh, enggak penuh. Kok enggak penuh ya? Dah, gue pakai handgun lagi. Pakai dulu. Sip. Lanjut. Ini kita balik lagi enggak ya? Ke rumah sini guys, tempat si Leon sama Luis berantem. Dah. Cutscene. Bentar guys. Nah, ini si Luis nih baru keluar. Señorita. Hey, señorita. Genit guys, to make my day. Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better. Si Luis nanyain si Ada Wong ini bekerja untuk siapa? Fine, I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Okay, guys. Jadi Ada Wong itu berarti sebelumnya udah pernah ketemu Luis, dan tadi di cutscene ini dia nunjukin kalau dia nanya ke Luis kalau mana sampel yang lu udah janjiin gitu. Kasih ke gua gitu. Cepetan gitu katanya. Dah. End of chapter ya. Harusnya kemarin gue terusin aja sampai end of chapter ya kalau gitu. Ah, ya udah save dulu guys. Belum. Ada apa lagi nih? Nah, ini nih. Luis Serra has the least entanglements. He works for no organization, preferring to move on his own. I'm the one who told the organization of his importance. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help. It seems he can't trust the police, so he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. Udah. Hah, guys. Ini ada subtitle-nya. Sebenarnya tadi kalau ada subtitle-nya, mungkin gue lebih bisa mengerti ya. Sama kalian juga mungkin lebih bisa mengerti, tapi di sini ada subtitle-nya sih. Abis itu setelahnya ini ada teks-teksnya. Gua jelasin sedikit aja guys. Jadi si Luis Serra ini adalah polisi Madrid bisa dibilang. Kalau salah benerin aja guys di kolom komentar. Dan si Luis Serra ini selain polisi, dia juga saintis guys yang merancang penelitian tentang Las Plagas ini. Dan dia karena saking pinternya dia nih, akhirnya dia direkrut sama Sadler buat mengembangkan sampel plaga itu kayak jadi lebih banyak mungkin. Kalau gua salah koreksi aja guys ya. Pokoknya tuh mesin, inget gak yang di ceritanya Leon itu kan ada mesin yang buat ngancurin pelaga di dalam tubuhnya si Leon sama si Ashley. Nah, si Luis Serra ini apa namanya ya, biar si Sadler nggak curiga kalau sebenarnya itu mesin buat ngancurin pelaga, dia bilang ke Sadler kalau sebenarnya mesin itu buat memperkuat si pelaga gitu guys. Kalau salah sekali lagi korek ya guys di kolom komentar di bawah, benerin gua. Oke. Dah, kita masuk ke
save dulu. Iya guys, kita masuk ke chapter ketiga. Seharusnya kemarin gue lanjutin sedikit lagi itu videonya, tapi nanggung banget ya. Nah ini kalian ingat nih, ini cutscene dimana si Leon abis main di labirinnya si Salazar dan ketemu sama Ada Wong. Gue skip atau enggak ya? Soalnya kalian juga udah lihat kan? Gak usah kali ya. Mungkin ada yang belum nonton video gue yang di Resident Evil 4 versi Leon. Jadi ya udah. Ini ada pertarungan kecil-kecilan. Reunian. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Untuk Resident Evil 4 HD udah versi Leon udah gue tamatkan guys. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek playlist yang udah gue buat di channel gue, atau kalian bisa ngecek ada di atas ini nih, di atas pojok kanan atas pokoknya ya. Nanti gue tampilin. True about what? You working with Wesker? I see you've been doing your homework. Kamu bekerja dengan Wesker. Kenapa ada Wong? Kenapa? Why are you here? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu muncul kayak gini? Keren ya, kacamatanya bisa jadi flashbang. See you around. Selamat tinggal lagi atau sampai jumpa lagi. See you around, Leon. Oh, untung gua enggak skip tuh. Ini cutscene-nya gua enggak tahu nih. Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him ASAP. Understood. Albert Wesker telah mengetahui kalau Luis sudah mendapatkan sampelnya, dan sekarang kita disuruh nyusul ke Luis. Put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Albert Wesker ini sangat berbahaya sekali, guys. Dia menyuruh Ada Wong kalau kita harus membunuhnya atau take him out. Oke? Okay? Bahaya ini Albert Wesker. Karena kata Albert Wesker, Leon Kennedy adalah ancaman berbahaya bagi Umbrella karena dia adalah salah satu survivor dari kejadian Raccoon City di Resident Evil 2. Ini dia chapter 3, Retrieve the Sample. Yuk masuk. Kita disuruh ke sini. Ini di mana ya? Yang pasti ini labirin, guys. Nah, kan halo Merson. Bogan. Waduh, inventory gue penuh. Sebentar guys, pasti ada yang baru nih, pasti ada yang baru. Got a selection of what are you buying? Ah kan, treasure map. Aduh mahal banget lagi. Bogan, aduh mahal banget guys. Ada bisa gue jual nggak? Cuman spinel satu biji doang. Gue nggak bisa beli. Beliin aja deh. Atau nggak usah ya, beli deh. Ini 40.000 dong, mahal banget. Ini juga bogan 70.000. Come back anytime. Bogan itu sangat apa namanya ya, keren guys, karena dia abis muncurin panah meledak gitu. Masa gue lewatin aja bogannya. Maafkan aku Ada Wong, maafkan aku guys. Ah guys, gue pakai TMP aja dah. Mati tadi satu. Oke, ini dia. Dah jatuh satu. Nah, terus. Oke, yang atas sama belum ya. Dah. Gue pakai TMP aja guys. Tapi dapat banyak peluru sniper di sini. Mbak, halo. Pecah. Ayo. Udah dong. Dah. Tinggal pelaganya. Tiga pelaganya. Wuh, dah. Ini apa nih isinya? Nah, peluru TMP. Pas kali. Pokoknya target gue selanjutnya itu beli koper yang lebih gede sama bogan, guys. Aduh, pelurunya tadi tuh. Anak panahnya. Lumayan kan ngumpulin. Hey. Anda diam-diam ya. Dah, beres. Tadi di sini gue lihat ada orang nih. Halo, woi, santai dong. Aduh. Kepalanya gua apa namanya? Pecah mulu, guys. Laganya bakal copot nih kalau yang kayak gini. Ayo sini. Dah, beres. Buka peluru shotgun. Oke. Okay. Belum mati. Untung aja. Udah.
Tujuannya ngapain di sini ya? Di sini ada treasure enggak? Aduh, enggak ada, guys. Coba gua lurus ya. Mata lo. Oke, lurus shotgun, lumayan. Go ahead lo. Wait. Aduh, pecah lagi palanya. Oh, tebal banget. Di kanan gua. Aduh, dimuntahin. Sebentar guys. Heal dulu. Pakai shotgun. Puru tim gua habis dong. Kacau. Woi, santai dong. Alah, pecah lagi palanya. Udah. Pelaga yang gak keluar, guys. Heal herb. Deket banget. Deket banget. Keluar pelaganya. Keluar. Udah dong. Ayo. Mana. Tuh enggak aja. Masih ada. Masih ada yang ngomong gua hit lo. Mana dia? Di sini kah? Aduh, gua bingung, guys, mau ke mana ini? Oh, sini. Semoga gua tidak salah ya. Sini. Di kanan. Oke. Mana sih? Oh, itu ada harta karun tuh. Sebentar, gua belum sono. Cara ngambilnya di sini. Ah, ini dia. Bakar lo. Udah. Musiknya masih menegangkan ini. Peluru rifle. Banyak banget ya dikasihnya. Rifle belum gua gunain sama sekali soalnya ini. Udah. Sini. Kalau di labirin gini nih, muter-muter mulu. Masih ada nggak sih mereka? Halo, oh masih ada, guys. Hey. Pecah. Ayo, pelaganya, copot. Wih, hampir aja. Ini apa isinya? Peluru rifle lagi. Sebentar, guys, kaki gue pegel. Oke, yuk lanjutkan. Ada tong nih. Peluru TMP, lumayan buat reload. Udah kan ya? Masih ada nih. Halo. BTW di kanan gue ada nggak? Oh, nggak ada. Aman. Gue pakai handgun aja kali ya. Banyak pelurunya. Shotgun tinggal 14. Kacau, guys. Nggak bisa. Udah, lagi keluar nggak? Oh, nggak. Santai. Reload dulu. Kok buntu jalannya? Waduh, kepenuhan inventory. Masih bisa, guys. Akalin dikit. Ini gue benar-benar butuh koper yang lebih gede ini. Semakin banyak inventory yang gue dapet, ntar kalau koper gue penuh, banyak yang ketinggalan, guys. Nah, contohnya ini red herb. Nah, ini bisa dikombain sini, terus di sini. Nice, jadi lagi satu heal-healan. Nah, halo. Kepala besi. Ayo ambil dulu. Waduh, kok tiba-tiba deket banget sih? Kok tiba-tiba deket banget ya? Tawanya serem, guys. Dah. Belum. Ini kenapa pakai topeng besi kayak gini sih? Udah, drop. 3.000 aja. Duit gue cukup gak ya? Kayaknya cukup deh, 40.000. Gue ke Mersen dulu deh. Mersen di mana ya? Mersen di mana, guys? Mersen. Oh, Mersen ada di ujung ya, nggak usah deh. Di depan aja. Siapa tahu ada lagi kan? Siapa tahu ada Mersen lagi. Nah, tujuan gua, coba gua lihat. Ke dalam sini ada tempat safe. Di sini ada Mersen nih. Nah, sebentar, guys. Karena di sini ada item, setahu gua di atas kasur ini. Nah, kan betul. Mahal nih. Gua ambilin item-item yang ada di sini dulu deh. Ayo, ada yang bisa dibuka? Bogan, sayang sekali gua nggak bisa ambil.
Soalnya berguna banget itu pasti. Aduh guys, sayang banget ya. Udah gak apa-apa deh. Peluru rifle lagi, banyak banget gue dikasih peluru rifle. Peluru handgun kek. Sebentar guys ya, gue save dulu. Nah guys, sekarang gue dilema nih. Gue mau lewat mana ya? Sini atau sini? Aduh bingung guys gue guys. Lewat belakang aja deh. Soalnya setau gue, ada tempat yang cuman ada Wong bisa. Yang Leon gak bisa, tapi ada Wong bisa. Sebentar. Nah ini guys, tempat ini. Pecah tuh pala. Wis, pelaganya keluar. Pakai juga kan rifle gua. Ih, penuh. Nah, penuh. Aduh, penuh inventory. Masih bisa. Bisa. Sebentar. Akalin dulu. Nah. Kayak gini. Inventoryku makin penuh. Cemana ini, guys? Nah, di sini ada orang nih. Kan. Halo. Tuh gak kena. Cah tuh pala. Pecah tuh pala. Ada lagi di ujung. Kok nggak ada? Oh ada kan, bener kan? Halo. Laganya keluar. Ayo copot. Dah beres guys. Ambil dulu nggak? Gak usah. Sini dulu. Nih harus ada di sini. Nah tuh. Ini cuma ada Wong yang bisa. Si Leon nggak bisa. Masuk. Pakai hook shot. Nah tuh kan banyak harta di sini, ada orang, kaget gua, konyol. Oke, handgunnya pakai. Satu, dah beres. Mari kita ambil harta-hartanya dulu. Nah, peluru shotgun penuh. Oh enggak. Bukan inventory gua penuh. Grenade, hand grenade bisa diambil enggak? Aduh penuh guys. Green herb bisa nggak? Please. Aduh penuh juga dong. Aduh pusing gua guys, pusing. Coba. Gua pakai ini. Terus gua reload. Terus ini gua reload. Bisa? Ah, nice. Green herb. Yellow aja. Nah, kan dapat jam pasir. Dah. Sekarang pakai lagi handgun. Dah, guys. Yuk, lanjut. Enggak bisa. Atas lagi. Ngecel pintu. Ya, itemnya udah pada hilang. Padahal tadi banyak peluru gua lihat. Udah merah-merah berkilau gitu. Tahu aja lu gua masuk. Dia ke bawah. Dia di bawah. Ayo bisain terus. Enggak bisa. Udah. Enggak bisa ditendang dong. Dah guys, beres. Yuk. Sini. Sip, handgun. Aduh, sebentar guys, dilema lagi gua. Oh, Merson di sana, Merson. Kalau kita ke ujung sini nggak bisa ya? Soalnya lock tadi tulisannya. Pintu. Hey, halo. Anda mengagetkan saya. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tebel banget nih orang. Ini dia lalu kecekekan. Laganya keluar. Kuat banget. Udah dong. Ntar guys, pelaganya mau muncul. Ayo, sini kau. Gak kena. Awas, aksena. Oke. Yuk. Akhirnya kepake juga telur gua. Sip. Bisa kesini gak? Tugas, gak bisa guys. Ntar kesana berarti. Ke pintu yang sebelahnya. Nah, kesini nih.
Tada. Gua teruskan sedikit lagi ya guys ya, sampai nemu tempat save lagi. Dan ini akan gua buat 2 part lagi kayak kemarin. Kayak di part kemarin. Soalnya kan baru mulai nih chapter 3. Nah, feeling gua masih jauh guys. Kalau kemarin kan udah jauh tuh chapter 2-nya. Nah, ini feeling gua masih jauh, jadi gua bikin 2 part aja guys. Mohon maaf ya. Aduh, penuh lagi. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Sebentar. Salah, bukan begitu. Sini. Nah, ini combine. Salah. Nah. Bisa. Halo, Merson. Gue mau jual sesuatu nih. Your selection of what are you selling? Mana ya? Nih, ini spinel. 1. 2. 3. Udah. Harusnya gue udah bisa beli bow gun. Tapi... nah, harusnya gue udah bisa beli ini. Berhubung gue belum ada pelurunya, gue beli ini dulu guys. Koper yang lebih besar. Nah, kalau begini kan gue lebih tenang. Nah, sebentar guys. Dan sekarang gue mau ngerapain inventory-nya dulu. Nih guys, gue rapin dulu bentar ya. Sip guys, sudah terlihat sedikit lebih rapi. Yuk, kita cari tempat safe. Tempat safe ada di depan sana sih. Yaudah, berarti kita kesini. Kan kalau... ini gua lebih gede, lebih enak gua jadinya. Aduh, gua tahu guys, di sini ngelawan apa, kita bakal ngelawan si Wolverine. Tapi dia kita lawan di episode selanjutnya aja, oke? Okay? Karena gua tahu ngelawan dia bakal lama kalau gua nggak pakai senjata Chicago atau senjata unlimited. Lord Saddler. Mereka semua ini udah pada jadi budaknya Saddler, guys. Setiap ada warga atau orang yang gua kill, pasti ada yang ngomong, ah, Lord Saddler. Aduh, ini sumpah pelaga orang-orang kastil ini ngeselin, guys. Habis inangnya mati, doi bisa hidup sendiri gitu, bisa copot. Tuh, kayak gitu. Aduh, reload. Dah. Di kiri gua ada archer. Archer, mana dia? Ah, ini dia. Bah, Anda mau ngagetin saya ya? 1, 2, 3, dah, cupu. Lord Saddler. Dia ngomong Lord Saddler kan ya? Apa Salazar? Turo, ini apa nih? Nggak tahu. Nah, kita ke tempat safe dulu guys. Safe. Mana tempat safe? Nah, ini dia. Ini mah tempat awal yang tadi. Ya udah nggak apa-apa, gue save dulu ya. Oke guys, sudah selesai nge-save dan guys. Oke guys, sudah selesai nge-save dan untuk selanjutnya chapter 3 part kedua akan kita teruskan di next episode. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir dan kita akan bertemu lagi di next chapter, bukan next chapter, di chapter ketiga part kedua. Oke, dadah.